Halo Pak Bayu, gimana kabarnya? Kabar baik, Rumahnya Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Bayu, Charlie BF di Bantul, Yogyakarta. Kita bincang-bincang hari ini tentang hobi perkutut yang memiliki penghasilan yang bisa luar biasa, bahkan bisa tak terbatas. Sejauh mana Pak Bayu bisa menerangkan agar penghobi bisa termotivasi? Karena Pak Bayu sudah menjalankan dari kegiatan hobi perkutut. Terima kasih. Breeding perkutut untuk saat ini memang menjadi idola, Pak. Karena sejak dari dulu sampai sekarang di dunia breeding perkutut ini tidak pernah sepi, Pak. Untuk masuk ke dunia hobi burung perkutut, motivasinya harus hobi dulu, Pak. Ya, ketika orang awam modal mepet itu gimana Pak Bayu untuk bisa masuk agar memiliki pendapatan? Modal mepet di dalam usaha breeding perkutut itu tidak menjadikan andalan yang utama Pak, karena breeding perkutut ini yang paling utama mempunyai usaha yang kuat, mempunyai keinginan yang tinggi Pak. Modal yang kita miliki seberapapun bisa kita jalani Pak. Dengan contoh seperti ini Pak, di dalam dunia breeding perkutut ini, perkutut merupakan kemampuan alami Pak. Kemampuan alami di sini yaitu burung tersebut tidak bisa dimasak seperti burung kicauan Pak. Di sini saya sarankan untuk pemula bila ingin breeding perkutut, bisa memulai dengan bibit yang ada Pak di sini. Misalkan datanglah ke peternak yang memakai terah-terah darah bagus Pak. Di situ kadang-kadang tidak mempunyai anak yang bagus. Nah, di sini bisa kita beli Pak dengan cara harga yang relatif lebih murah di sini Pak. Sesuai kemampuan uang masing-masing itu ya. Betul sekali Pak. Untuk masuk tahap kedua Pak, apakah induk yang akan dipakai tersebut harus berterah juara atau enggak, kira-kira untuk penghobi pemula kan agar tahu untuk bisa masuk di situ? Kalau bisa memang seperti itu Pak, istilahnya kita mencari burung-burung yang terah juara atau memiliki terah darah bagus Pak di sini. Walaupun kualitas suara kurang begitu bagus, tapi selama burung ini mempunyai terah darah bagus, ini masih ada kemungkinan untuk menghasilkan burung yang bagus, bahkan lebih bagus dibanding induannya Pak di sini. Sejauh mana Pak Bayu dari kegiatan perkutut tersebut bisa memiliki penghasilan yang tak terbatas? Nah, itu bagaimana, apakah dari teknik breedingnya, induknya, atau apa agar yang mungkin ragu itu bisa masuk ke di situ tapi masuk dengan nyaman, itu gimana? Breeding perkutut ini bisa dimulai oleh siapa saja Pak, bahkan di sini mempunyai beberapa kemungkinan Pak. Misalkan satu, perkutut itu mudah dibreedingkan Pak, terus pakannya pun juga murah dan mudah didapat, pemasaran pun juga cepat karena usia 1,5 bulan ini bisa kita pasarkan Pak, bahkan harganya pun juga spektakuler sekali Pak. Nah, di sini dituntut oleh seorang pembreeding yang mempunyai daya feeling tinggi Pak. Ada peleng yang paling kuat gitu ya. Betul sekali, sama Pak. Sama teknik peternak harus mengikuti perkembangan lapangan itu. Betul Pak. Kegiatan dari hobi perkutut selain breeding di kandang masing-masing, apakah ada mereka sering bertemu untuk saling bertukar pengalaman untuk bisa menuju dari hasil yang tak terbatas tersebut? Betul sekali Pak, di dalam dunia breeding ini kita tidak boleh individu Pak atau seorang diri, karena kalau kita seorang diri itu cepat berfrustasi, cepat patah semangat. Tapi kalau kita sering ketemu dengan beberapa pembreeding, di situ misalnya akan termotivasi, di situ akan terjadi saling tukar pikiran dan sebagainya Pak. Mengawali Pak Bayu untuk bisa mendapatkan hasil dengan penghasilan tak terbatas, teknik awal tadi
membeli induk yang tadi kualitas tadi, syukur bisa juara. Bagi pemula yang modal mepet tadi, bagaimana untuk bisa langsung action? Di dalam breeding perkutut ini yang terpenting yaitu hobi terlebih dahulu, Pak. Hobi di sini istilahnya benar-benar harus ditekuni, diseriusi, Pak. Misalkan kita mempunyai dana yang mepet, kalau kita ingin membreeding dan kemungkinan bisa mengeluarkan burung bagus, istilahnya datanglah ke peternak yang memakai produk-produk menggunakan burung-burung juara, burung-burung bagus. Kalau misalkan kita mempunyai uang, kita bisa selain memilih strah darah bagus, kita juga bisa memiliki tipe-tipe suara-suara bagus, Pak. Kalau misalkan kita dana kita mepet, kita cukup istilahnya membeli strah darah bagus, walaupun dari segi kualitas burung bersangkutan kurang bagus, Pak. Karena di sini terah-terah bagus tersebut kalau dibreedingkan bisa menghasilkan burung-burung bagus, dan itu dan ini sering terjadi pada kumania, Pak. Artinya di situ perlu ketelatenan, ya. Betul sekali, Pak. Sejauh mana dari tadi pemula masuk ke lomba, mungkin juga ada, mungkin juga belajar bersama. Apakah ada sebuah organisasi yang bisa mereka untuk bisa berkirbah lebih panjang gitu, biar mereka tidak down kan gitu? Ada tidak? Ada sekali, Pak. Kelebihan di perkutut ini, organisasinya sudah mapan sekali, bahkan sudah berdiri sejak lama sekali, Pak. Di sini ada yang namanya P3SI, Pak, yaitu Organisasi Perkututan Nasional. Dan itu pun juga meliputi di beberapa tempat, Pak. Misalkan seperti provinsi, itu ada yang namanya Pengwil. Dan kabupaten itu namanya Pemda, Pak. Misalkan di Jogja ini terdiri satu Pengwil dan 5 Pemda. Dengan adanya organisasi tersebut, yaitu yang jelas sering mengadakan lomba-lomba, Pak, dan istilahnya sekali-sekali mengadakan seminar, Pak. Dengan adanya seperti itu, kumania satu sama lainnya bisa saling belajar, bisa saling tukar pikiran, bahkan bisa saling tukar bibit dan sebagainya, Pak. Artinya di situ ada standarisasi produk-produk perkutut begitu kira-kira. Betul sekali, Pak. Untuk induk, Pak Bayu, terutama bagi pemula, tipe yang bagaimana? Tadi kan dijabarkan induk yang bagus. Untuk bisa masuk di situ bagi kembali orang yang modal mepet itu bagaimana? Breeding perkutut ini dengan istilahnya dengan modal yang mepet ini bisa kita akali, Pak. Datanglah ke peternak yang banyak menggunakan bibit-bibit terah darah bagus. Pilihlah burung yang biasa-biasa saja, bahkan bisa dikatakan akhir, tapi burung ini mempunyai terah darah bagus, Pak. Dengan mempunyai terah darah bagus ini, walaupun kualitas suara kurang bagus, ini masih bisa kita harapkan, Kak. Misalkan kita breeding, itu bisa menghasilkan anakan yang jauh lebih bagus dibanding induannya, dan bahkan ini sering terjadi di kumania, Pak. Jadi anakan bagus belum tentu keluar bagus ataupun sebaliknya gitu. Betul sekali, Pak. Dan ini pun juga harus ada teorinya, Pak. Misalkan kita jangan terlalu banyak berharap sekali. Misalkan kita membeli dengan burung-burung kualitas biasa, terus kita berharap sekali menghasilkan anakan yang bagus, itu bisa terjadi. Cuma ini istilahnya sekali-sekali saja, Pak, itu. Ya. Yang menarik buat Pak Bayu, yang bisa memotivasi Pak Bayu yang sekarang telah menjadikan hobi menjadi bagian dari kegiatan pokok, motivasi Bapak itu apa? Motivasi saya menggeluti dunia breeding perkutut ini yaitu satu, saya bisa menciptakan lapangan kerjaan sendiri secara mandiri, Pak. Dengan sendirinya ini saya istilahnya membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan masyarakat, Pak. Terus yang kedua, saya breeding perkutut ini mempunyai penghasilan yang tak terbatas. Dalam arti penghasilan yang tak terbatas ini, saya bisa mempunyai penghasilan 5 juta, 10 juta, bahkan lebih dari 10 juta, Pak. Itu pun tergantung planning perencanaan kita. Selama breeding tersebut kita tekuni, kita seriusi, insya Allah misalnya akan ada hasilnya sesuai dengan harapan kita, Pak, di sini. Misalkan kalau dibanding kita bekerja di dunia swasta atau di dunia
pegawai negeri, penghasilan kita tetap, Pak. Istilahnya, misalkan dalam satu bulan 2,5 juta dari tanggal muda sampai tanggal tua, kita juga mempunyai hanya uang 2,5 juta aja, Pak. Tapi kalau di dunia breeding ini, 2,5 juta tersebut, misalkan dalam sekian hari kita bisa dapat, Pak. Kalau pas kebetulan, kalau pas penghasilan kita bagus, Pak. Gitu. Artinya di situ peluangnya lebih luas gitu ya? Peluangnya lebih luas sekali, Pak. Di sini bisa terjadi ke semua orang, Pak, istilahnya ke profesional muda atau ke bapak-bapak yang mau pensiun atau bapak-bapak yang sudah pensiun. Ini kesempatan yang bagus sekali, Pak, karena di dalam breeding tersebut tidak membutuhkan biaya yang banyak, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tidak membutuhkan pemikiran yang berat, semua pun bisa menekuni di dunia breeding perkutut ini, Pak. Jadi motivasi tersebut bisa membuat Pak Bayu eksis hingga sekarang. Alhamdulillah sekali, Pak. Saya breeding perkutut ini sudah sejak tahun 20 tahun lebih, Pak. Pak Bayu ada di posisi mana ini, Pak Bayu? Posisi saya berada di Jalan Imogiri Timur, kilometer 13, Perum, Bumi Tirumulya Permai, Blok 3, nomor 1, Sindet, Jetis Mantul, Yogyakarta, Pak. Atau bisa menghubungi ke nomor WA saya 083-867-005-782 atau ke nomor telepon saya ke 085-877-449-202, Pak. Itu nomor-nomor yang bisa dikontak setiap saat, Pak Bayu, ya? Betul sekali, Pak. Betul. Pesan terakhir, Pak Bayu, kepada mereka yang mungkin ragu atau mungkin sedang beberapa bulan yang lalu drop untuk bisa kembali ke dunia hobi dan usaha perkutut, itu apa pesan dari Pak Bayu agar mereka juga terinspirasi untuk bisa masuk ke dalam dunia tersebut? Pesan saya kepada calon-calon kumania Indonesia yaitu belajarlah breeding perkutut, seriuslah dan konsentrasi penuh di dalam dunia breeding perkutut. Insya Allah akan menghasilkan sesuai dengan pengharapan panjenengan. Oke, Pak Bayu, terima kasih. Semoga kegiatan Pak Bayu lebih bagus daripada tahun-tahun yang kemarin. Amin, amin. Terima kasih. Salam kumania Indonesia. Sukses kartu panjenengan. Ya, demikian majalah burungpas.com bincang-bincang dengan narasumber Bayu Hintarto Bantul Yogyakarta. Semoga terinspirasi.